Koma. Enggaknya gimana? Tar. Coba maaf, Antoni bisa tukeran enggak? Oh boleh. Iya, kamu di sini. Nah, boleh gitu. Oke, okay. Ngobrol-ngobrol lagi. Tapi berat enggak? Milih lo ya, nyamuk. Lo gak boleh gitu, Oma. Tapi berat gak sih Antoni ikutan prosesnya? Kalau awal-awal jujur berat banget. Ngatur makan segala macam, nyiapin waktu buat olahraga tuh susah. Cuman ya diniatin aja sih, karena juga udah gak enak badannya kalau seberat ini juga. Kemarin kamu pas lagi gemuk, kaki mulai sakit bangun tidur ya? Iya, apalagi kalau habis olahraga tuh lutut gak enak banget kayaknya. Aku sampai sekarang sih masih berat. Berat. Tangan temen lu. Kalau pas kemarin pakai baju size-nya berapa? Parahnya banget tuh 6XL waktu itu. 6XL. Sekarang yeah. XL muat? Belum, tapi 2XL sekarang. 2XL, 3XL-an udah bisa. Kalau ikut sekarang apa? Sama, aku juga 2XL pakainya. 2XL. Wow. Ini celana juga udah mulai kelihatan kendur ya? Iya, ini yang dulu banget sengaja. Oke, nah, jadi memang pola makannya juga diatur gitu ya? Iya, makan sebenarnya yang utamanya pola makannya sih yang aku atur banget. Style hidup gitu ya. Mm-hmm. Apa yang kamu makan aja? Coba kalau dulu kan kayaknya goreng-gorengan segala macam, minyak banyak banget. Sebenarnya gorengan itu kalau kata dokter aku boleh, tapi digorengnya pakai minyak kelapa. Oh, iya. Sama kelapa-kelapanya ya dimasukin. Mantap. Tapi aku ya jujur ya, aku tuh udah lupa banget sama yang namanya fast food. Itu udah kayak udah berapa bulan ini, kayak kemarin lewat pulang dari syuting Ai, pulang sama Mas Dik sebelahnya ada fast food. Gue bilang, Dik kita udah lama ya gak gitu, kata Mas Dik, iya sayang kita udah lama gak gitu. Sayang, kata Mas Dik. Iya. Dia ngomong fast food, gimana perasaan gue yang punya ya, gimana? Sorry Oma. Jangan ngajak orang supaya jangan makan fast food gitu loh Oma. Karena kan itu makanan sehat, bergizi. Maksud lu gimana? Hargain lo, temen lo. Katanya ini, Oma, nih. Sahabat. Makan yang sehat-sehat aja makannya. Apanya? Oke, okay, nah ini kan akhirnya berhasil dengan ya pokoknya pola makan. Emang sebenarnya yang waktu itu kamu biasanya apa sih? Kalau malam juga makan gitu? Aku tuh dulu ngemilnya sih yang susah banyak banget. Ya makan mie instan keluar. Mie instan dulu bisa sampai 4 bungkus sekali makan gitu. Oh, sama bungkus-bungkusnya itu? Makan mie instan 4 bungkus. Sehari. Gaswat loh. 4 bungkus. Tapi masih makan nasi gak sih sebenarnya? Masih? Kalau untuk makan nasi sampai sekarang masih. Cuman emang porsinya jauh lebih dikurangin. Ganti nasi merah bagus. Iya lumayan ya, udah coba. Iya pakai nasi merah. Kalau gak ada dipilok aja nasinya.